Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sofyan. Jadi pada video kali ini saya akan sharing pengalaman ke teman-teman ya. Ini TV Sanyo, TV tabung 21 in TV Sanyo di belakang saya ini. Nah, kerusakannya tadi adalah stand B. Setelah tak cek, ada elko 1 yang kering tapi belum menyelesaikan permasalahan. Dan kemudian tak cek lagi, dia bisa on tetapi playback tidak start ya. Dan ternyata tekanan 8 voltnya hilang, dan bagaimana penyelesaiannya kita akan coba langsung ke TV-nya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share, dan terima kasih udah mengklik video ini. Oke, teman-teman, jadi TV 21 in dengan kerusakan stand B ini. Pertama, tadi saya menemukan elko ini ya, kerusakan-kerusakan hasil pengganti pemain ya, pergantian pemain. Nah, jadi ini TV-nya ya. Tadi saya menemukan elko ini kembung, sudah saya ganti. Sudah menggantinya. Kemudian setelah saya on-kan, tegangan B plus normal, tegangan ininya normal, tegangan 30, tegangan 12, tegangan lain-lainnya juga udah saya cek, ternyata normal ya. Ternyata pas saya on-kan itu playbacknya tidak nyembur. Ternyata setelah saya cek juga ya, saya urut di osilatornya ini, di trafo drive-nya ini, terus transistor drive-nya ini, ternyata ada tegangan yang tidak keluar di H-out-nya. Kemudian saya urut lagi, saya cek tegangan 8 volt, tegangan 8 volt untuk IC ini ternyata tidak keluar ya. Maksud saya tidak ada gitu. Tidak ada. Ternyata saya urut lagi yang langsung menuju ke sini. Tegangannya itu dari sini, dari P527 ini. Transistor P527 ini ya. Di sini. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Yang langsung tegangan itu dari sini. Tegangan 8 voltnya di dari transistor V527 ini ya. Transistor ini dikontrol oleh ini, transistor 1815 ini, yaitu 701. V701 ini, di mana 701 ini dikontrol juga langsung basisnya oleh pin power di IC tunggalnya ini. Jadi tadi kerusakannya itu adalah letaknya di sini yang membuat playback tidak nyembur, atau out dari sini itu tidak keluar. Yang menyebabkannya adalah transistor ini, yang menyebabkan tegangan 8 volt hilang 1815 ini. Setelah saya ganti langsung nyembur gitu ya. Sistem kerjanya itu seperti ini. Ini ketika dia on ya, ketika dia stand B, maksudnya ketika stand B dia ada tegangan. Ada tegangan di basis ini yang membuat transistor ini hidup ya. Jadi ketika dia on, tegangan ini hilang yang membuat transistor ini tidak aktif gitu ya, tidak aktif. Dan transistor ini tegangan 8 volt ini dibiarkan keluar flong gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau salah koreksi ya. Lalu kemudian tadi saya juga sempat mengganti transistor di horizontal drive-nya ini, tapi bukan ini yang rusak ya. Saya cuman menelusuri saja tadi. Tadi juga saya lihat di referensi lain banyak juga yang menggunakan banyak juga yang menggunakan 7809 ya, 7805 untuk masalah tegangan di TV Cina yang 5 volt 8 volt ini yang hilang ya. Terus ini komponen yang saya ganti tadi. Nya mana tadi? Oh iya, udah tak ganti juga. Sekarang kita coba hidupkan aja ya. Waduh, silau. Sorry teman-teman, silau terlalu terang ini. Oke, kita coba hidupkan.
kita coba langsung kasih gambar aja. Kita ambil anten dulu. Oke, kita coba colok ke listrik. Oke, kita on kan. Oke, udah start ya. Udah berbunyi, playback juga udah berbunyi dan hidup. Kita coba ini dulu. Kita coba. Oke, sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share buat teman-teman yang belum Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin nanti kita akan share lagi pengalaman-pengalaman lainnya. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti kita akan sharing lagi tentang kerusakan-kerusakan elektronik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan jangan lupa share. Terima kasih.